Jadi sekarang kita ada Kavero Bramasta. Jadi kakak tuh selain jago acting ya? Jago acting. Kakak tuh ini tuh gak bisa dibilang, tapi harus bilang. Apa? Bilang iya. Sekarang aku penasaran banget. Kakak tuh bisa nyanyi dan kakak punya single. Emang iya? Kasih tahu deh, please. Enggak, itu soalnya aku, di sini enggak ada nih, pada dihapus kali. Serius. Oh, bila aku jatuh. Aduh. Tidak. 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 Stop guys, stop. Kok bisa Kak punya single Kak? Jadi kapan? Tahun lalu. Jadi kalau itu tuh lagu aku masih berhubungan sama mantan aku kan. Yang mana? Yang terakhir. Yang mana? Yang terakhir itu loh. Yang mana? Mana? Kasih tahu dong. Itu. Yang mana sih? Kalau Tasya. Iya. Ya pokoknya mantan aku yang terakhir kan. Terus ya udah aku bikinin lagu itu buat dia. Cinta tanpa alasan. Emang tuh cinta tanpa alasan tuh inti lagunya apa? Di lirik lagu itu ada yang dibilang memang perbedaan ini tak mudah, namun telah kuputuskan jalani bahagia bersamamu. Karena cinta tak butuh alasan. Karena jadi intinya ya orang yang saling sayang tapi banyak perbedaan, yeah. Ada satu perbedaan yang emang besar banget, yeah, itulah yeah. Intinya. Jadi aku bikin lagu itu. Oh, bagus banget ya. Hai Kak Rizky. Lagi Mbak, dia apa tuh? Rizky Nazar. Rizky Nazar. Seperti ya. Mati lampu. Bukan. Sebelum bukan ya, kue itu. Lebaran ya? Nastar. Oh, Nastar. Aduh. Apa lagi? Nastar. NASCAR itu balapan mobil di Amerika itu NASCAR. Oh, NASCAR. NASCAR Pelangi. NASCAR. Bisa banyak ya pelesetan nama. Banyak ya nama lo. Terus sekarang kesibukannya kakak apa aja? Sibukannya pacaran. Lagi pacaran. Enggak. Lagi ini web series gitu. Web series. Masa sih? Iya. Yakin. Enggak sih, enggak ada kerjaan sih sebenarnya. Jadi kalau ini ya. Vlog aku. Hai. Hai. Liodra. Kok sahabat Liodra? Apa nama fansnya? Liores. Liores. Waduh. My Liodra. Oh, My Liodra. My Liodra. My Liodra. Iya. Oke. Nah, sebagai aktor kan itu sering gonta-ganti pasangan kan, Kak? Terus ada enggak sih yang kayak kebawa perasaan dan ternyata emang cinlok beneran sama cewek itu? Pernah lah, pasti pernah lah. Dan ya itu sama mantan aku yang terakhir. Emang cuma baru itu doang? Ya kalau cinlok yang sampai pacaran iya, karena kan masih satu doang yang pacaran. Cuman kalau kita acting pasti bohong kalau misalnya nggak ada kebawa perasaan, pasti ada, karena kan kita ada. Mainin pasti kan mainin suka mainin sayang tiap hari ketemu, terus adegannya harus kayak bener-bener ya, mata kan nggak bisa bohong ya, kita bener-bener yang kayak ngeliat kayak kita tuh sayang gitu. Jadi ya tapi kadang ngerasa kayak terganggu banget nggak sih sama fanbase yang ship gitu satu sama lain? Apa ya mungkin kalau mereka support kan seneng ya, misalnya kita sama ini, cuman udah mulai agak-agak kurang setuju kalau misalnya udah saling ngebully dan saling misalnya ada yang suka ini sama ini, terus suka ini sama ini, terus akhirnya jadi saling berantem, terus saling jelek-jelekin, itu udah gak setuju kalau kayak gitu. Bener-bener, maunya harus support aja lah ya, gitu. Oke, apa hal yang paling menantang yang pernah Kak Vera lakuin? Yang paling menantang? Lembak cewek. Emang sesusah itu? Enggak lah, cuma deg-degan aja kan. Takut enggak diterima gitu kan. Emang gitu, pernah ditolak? Enggak sih. Enggak ya. Cuman aku ya aku enggak akan nembak orang kalau enggak yakin orang itu suka sama aku. Karena aku takut ditolak orangnya. Oh. Jadi daripada ditolak mendingan ah yaudah ntar dulu deh, nanti dulu deh. Oke. Oke.